Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Perikanan 1985. Fungsi utama adalah untuk memberi perlindungan kepada flora dan fauna, untuk membiak, untuk mencari makan, perlindungan dan sebagainya. Fungsi-fungsi lain termasuklah kita mengawal selia aktiviti-aktiviti rekreasi di kawasan Taman Laut dan juga menjalankan kajian-kajian saintifik. So, jabatan telah mengadakan kawasan-kawasan yang kita panggil zon-zon pemeliharaan. Kemudian kita ada zon kawasan untuk penyelidikan dan juga ada zon untuk kawasan aktiviti akuatik. Kita juga ada pasukan penguatkuasaan. Penguatkuasaan bukan hanya dilakukan di atas air, tetapi penguasaan juga dilakukan di dalam air. Salah satu daripada 5 taman laut di Malaysia ialah Taman Laut Negeri Kedah. Taman Laut Negeri Kedah terletak kira-kira 15 batu nautika ke barat Kuala Kedah, 19 batu nautika ke selatan Pulau Langkawi dan 32 batu nautika ke utara Pulau Pinang, Malaysia. Taman laut ini terdiri daripada pulau utama iaitu Pulau Paya, diikuti oleh Pulau Segantang, Pulau Kaca dan Pulau Lembu. Ia mengambil masa kira-kira 30 minit dengan menaiki bot dari Jeti Kuala Kedah dan 1 jam dari Jeti Kuah Langkawi untuk sampai ke Taman Laut Negeri Kedah, Pulau Paya. Perkhidmatan bot disediakan setiap hari untuk para pengunjung. Pulau Langkawi mempunyai lapangan terbang antarabangsa yang mengalu-alukan pelancong antarabangsa. Para pelancong juga boleh memilih untuk terbang ke lapangan terbang Alustar sebelum meneruskan perjalanan ke Jeti Kuala Kedah. Pulau Paya tidak mempunyai kemudahan penginapan ataupun resort. Namun, para pelancong boleh berkunjung secara harian. Pulau Langkawi terdiri daripada gugusan 99 buah pulau dan Pulau Paya, Pulau Segantang, Pulau Kaca dan Pulau Lembu adalah sebahagian daripada gugusan kepulauan ini. Geologi sejarah bermula semenjak 500 juta tahun lalu di mana pulau-pulau ini mengandungi pembentukan batu yang sangat unik. Nama Pulau Paya berasal daripada keadaan topografi di mana ia adalah pulau berbatu tanpa sumber air tawar. Para pedagang dahulu kala yang berhenti di pulau itu mengalami kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih. Perkataan sukar dikenali sebagai payah dalam dialek tempatan yang akhirnya dipanggil Pulau Paya. Disebabkan oleh lokasinya yang strategik iaitu di antara Lautan Hindi dan Selat Melaka, Pulau Paya juga terkenal di kalangan pelaut pada zaman dahulu kala sebagai tempat berlindung daripada angin yang kencang. Selain itu, jurung paus, mantare dan ikan lumba-lumba juga kelihatan menggunakan laluan ini ketika penghijrahan mereka. Kesemua faktor ini menjadikan Taman Laut Negeri Kedah sangat menarik dan menyeronokkan. Sebaik sahaja tiba di jeti Pulau Paya, pengunjung boleh memilih untuk sama ada menyelam scuba, snorkel, merentas hutan ataupun hanya bersantai dan berkelah di tepi pantai. Terdapat banyak kemudahan yang disediakan di sini, termasuklah papan maklumat di sekitar kawasan gazebo, surau, tandas awam dan bilik mandi. Setiap pengunjung akan dikenakan bayaran kemasukan taman laut yang minimum yang akan disalurkan ke arah usaha-usaha penyelenggaraan taman laut. Sila patuhi semua peraturan serta larangan ketika berada di taman laut demi generasi yang akan datang. Pulau seluas 31.2 hektar ini dengan puncak berketinggian 90 meter dari aras laut dihuni oleh hutan dara dengan pokok-pokok seperti kayu balak. Apa yang menjadikan pulau ini lebih menarik adalah kehadiran burung helang, burung merpati dan burung layang-layang berperut putih yang menjadikan pulau ini kediaman mereka. Spesies flora fauna yang unik ini telah menggalakkan ramai pengunjung untuk meredah hutan di sekitar pulau ini. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia dan beberapa kumpulan penyelidikan antarabangsa telah berkunjung ke Taman Laut Negeri Kedah untuk mengkaji dan mendokumentkan penemuan mereka di sini. Langkawi Coral Pontoon, Banana Reef dan Japanese Garden adalah kawasan kegemaran para snorkeler di Pulau Paya.
Terumbu karang ini terletak di sepanjang 100 meter pesisiran pantai di sebelah timur pulau. Mereka juga dapat menikmati keindahan karang lembut di Coral Garden. Para penyelam scuba akan berasa seolah-olah mereka memasuki sebuah kerajaan dasar laut yang dihiasi oleh istana-istana ikan inggu ini. Antara ikan inggu yang anda boleh dapati di sini adalah skunk clownfish dan false clownfish. Sebahagian daripada karang yang terdapat di Taman Laut Kedah adalah karang meja, karang otak, batu karang tanduk rusa dan sea fence gorgonian. Terdapat juga banyak jenis span, kimar gergasi dan cacing pohon Christmas di sini. Span adalah pemakan penapis yang amat berkesan. Dengan erti kata lain, pembersih vakum semula jadi di dasar laut. Mereka kadang-kadang menjadi tuan rumah kepada pelbagai organisma lain, termasuklah ketam, udang, cacing, timun laut dan ikan. Apa yang menarik lagi ialah kawasan jati Pulau Paya sendiri yang mempunyai pelbagai kehidupan laut. Para snorkeler sentiasa teruja apabila mereka disambut oleh blacktip shark. Selain itu, mereka akan dikelilingi oleh kerapu kentang, alu-alu, selak, bagang, taring pelanduk dan ikan bayan di sini. Pulau Kaca dan Pulau Lembu terdiri daripada batu-batu besar, pantai yang pendek dan berbatu. Terdapat beberapa tukun tiruan di sini yang diperbuat daripada konkrit dan bahan-bahan lain oleh syarikat-syarikat korporat tempatan. Tukun tiruan adalah struktur dasar laut buatan manusia yang biasanya dibina untuk menggalakkan pertumbuhan kehidupan marin di kawasan yang mempunyai dasar laut yang kosong dan untuk mengawal hakisan serta menghindar pencerobohan. Tidak kira apakah komposisi struktur binaan, tukun tiruan umumnya menyediakan permukaan keras di mana alga dan invertebrata seperti teritip, batu karang dan tiram melekat. Pengumpulan hidupan laut yang melekat ini seterusnya akan mewujudkan sebuah ekosistem yang menggalakkan ikan-ikan untuk hidup di sini. Sambil menghayati keindahan dasar laut, penyelam scuba diingatkan untuk berhati-hati dengan ikan-ikan yang berbahaya seperti jebung. Ikan tudung periuk di sini boleh membesar sehingga ke saiz 40 cm. Pulau Segantang yang terletak kira-kira 6.7 batu nautika dari barat daya Pulau Paya adalah taman permainan untuk penyelam scuba yang datang untuk menyelam di Taman Laut Kedah. Kedalaman purata di sini adalah 20 meter dan pulau ini mempunyai jarak penglihatan yang terbaik di dalam taman laut ini. Kawasan ini adalah kediaman bagi ikan hiu, alu-alu, udang dan belut moray yang bersembunyi di bawah batu-batu. Anda juga akan mendapati banyak jenis ikan seperti bagang, taring pelanduk dan debam di sini. Ikan-ikan karang lain yang jarang ditemui di perairan semenanjung Malaysia adalah Moorish Idol. Tidak kurang juga peluang untuk bertemu dengan lionfish dan bayan. Jika anda menggemari makhluk yang lebih kecil, anda mungkin dapat mengesan nudibranchs di sini. Di antara karang, anda juga akan dapat melihat pelbagai jenis feather star melambai-lambai. Mereka adalah petanda kawasan arus deras yang menyalurkan banyak bekalan makanan plankton. Kawasan selam di sekitar Pulau Segantang ini bagaikan taman permainan dasar laut yang tidak tercemar dan tidak dikunjungi ramai manusia. Dalam melaksanakan pemuliharaan kawasan-kawasan ataupun perlindungan kawasan-kawasan taman laut, jabatan ataupun secara amnya kerajaan tidak boleh melaksanakan secara bersendirian. Kita perlukan sokongan dan juga bantuan sama ada daripada badan-badan bukan kerajaan ataupun NGO dan juga korporat. Dan salah satu usaha yang telah dijalankan adalah untuk memulihara kawasan-kawasan batu karang yang telah rosak, coral restoration, di mana kawasan-kawasan yang rosak tadi kita akan adakan platform-platform dan kutip anak-anak karang yang telah rosak tadi kita ikatkan dan biarkan dia membesar di situ, di samping ada pemantauan. Taman Laut Pulau Paya
telah menjadi satu kawasan side project bagi satu pertubuhan antarabangsa yang dipanggil sebagai Bay of Bengal Large Marine Ecosystem yang terdiri daripada 8 negara termasuk Malaysia, Thailand, Bangladesh, India, Sri Lanka dan Maldives. Kawasan Pulau Payah dijadikan sebagai model kerana pengurusan kita yang lebih cekap terutamanya dalam pengurusan sampah. Dalam kehidupan di alam baru yang serba moden dan mencabar ini, kita memerlukan keseimbangan dengan alam semula jadi kita. Dunia dasar laut masih menyimpan 1001 khazanah untuk kita selami dan pelajari. Terdapat banyak manfaat yang boleh kita perolehi darinya. Ini termasuklah dalam sektor perubatan. Oleh itu, tanggungjawab terletak pada kita untuk terus mengekalkan kewujudan dan keindahan khazanah dasar laut ini.